Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Kali ini saya sedang berada di Geraha Persib, di kafenya, di Dapur Kop dan Kopi 1933. Dimana saat ini tengah berlangsung kegiatan acara Nobar ya, antara Persib Bandung melawan Bali United yang akan diselenggarakan sesaat lagi. Sebelum itu ada apa aja di sini? Kita tanya dulu sama halo Bunda, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bun. Ya. Kegiatan nobar di Dapur dan Kopi 1933 ini apa aja dan ngapain aja nantinya? Sebenarnya intinya mah tetap nobar. Jadi kita sama-sama ngedukung Persib, tapi it's not clear. Yang penting kalau misalkan sama-sama mendukung Persib, terus mau nonton Persibnya sambil meruya, sambil ngopi gitu boleh. Apalagi kayak yang nggak tahu mau kemana, saat ini lagi hujan, nyampe ke rumah nggak tahu nyampe kapan, datang ke sini aja ya. Iya, dan sebetulnya kita ada registrasi sebelumnya, jadi ada perbedaan HTM antara online dan offline. Karena kan memang kita jadi lebih mengamankan supaya tidak terlalu crowded aja, tidak terlalu full gitu. Bisa dijelaskan Bun, registrasinya apa aja tadi dan berapa? Jadi kalau online kita registrasinya 55.000. Biasanya linknya itu di share di Instagramnya 1933 Dapur Kopi satu hari sebelum. Jadi kita udah tahu nih yang mau datang secara online udah disiapin juga kursinya. Kalau misalkan memang masih bersisa, kita akan buka offline dengan harga yang bedanya 5.000. Itu udah include sama makanan ya. Jadi udah dapat french fries, udah dapat roti bakar, terus juga udah dapat es teh manis. Artinya nonton pesinnya nggak cuma ngelamun doang ya? Iya, jadi sambil ngeriuh gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol sama keluarga dan orang-orang tercinta. Sampai jam berapa ini, Bun? Kalau buka setiap hari sampai jam 12. Kalau untuk acara nobar ini? Untuk acara nobar ini, biasa setelah selesai biasanya pada bubar. Dan kita memang nggak ada program apa-apa, kecuali kalau misalkan ada tap in sponsor, baru kita bikin program-program lainnya. Oke, siap. Bun, terakhir Bun, harapan dari Bunda, Persib lawan Bali. Apa? Persib, kalau melihat dari kemarin-kemarin, kita track record-nya lumayan buruk ya. Kali ini karena saya percaya sama para coaches yang sudah mempersiapkan pemainnya dari kemarin-kemarin. Saya juga lihat beberapa kali latihannya keren besar dan kita bisa lihat juga kemarin di kandang ternyata yang dilatihannya itu benar-benar berguna di lapangan dan bikin mereka signing. Jadi hari ini 3 poin 2-0 buat Persib. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih banyak ya. Itulah tadi wawancara kita dengan Bunda Ana sekali Bobotoh Gelis yang juga PIC dari kegiatan nobar di Dapur dan Kopi 1933 hari ini. Sekian, dukung langsung Persib meskipun kita tidak bisa jadi away ke Sleman, tapi dukungan kita dari rumah masing-masing dengan tertib, aman dan kondusif juga turut membantu Persib untuk meraih 3 poin hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.